Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita serahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para al sahabat beliau sekalian. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Musliyadi. Saya guru MIN 30 Bireun, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, Senin pada tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pembelajaran PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil pelajaran fikih yang berjudul Bersuci dari Haid di kelas 5. Agar lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak yakin, badannya yang sehat dan semangat belajar.
sifatnya selalu berprestasi di madrasah. Selanjutnya, suatu hari ketika berumur 9 tahun, ya, Kanika tiba-tiba merasakan ada yang keluar dari kemaluannya. Dengan perasaan agak khawatir, dia bertanya kepada ibunya, "Bu, ada darah yang keluar dari kemaluan saya. Darah apa ini ya, Bu?" Kata ibunya, "Jangan khawatir, nak. Itu darah tanda usia balik bagi seorang perempuan yang disebut dengan darah haid atau menstruasi. Semua orang perempuan sehat tidak akan merasakan hal itu, ya. Jadi pada usia 9 tahun kita sudah ada yang balik bagi perempuan. Keluarnya darah haid bagi perempuan yang pertama kali menandakan dalam menstruasi usia balik, asal di mana telah diwajibkan semua kewajiban agama kepadanya seperti sholat, puasa, dan kewajiban yang lainnya. Siapa saja yang sudah balik, maka di situlah kita sudah jadi taklif umum, yaitu sudah diwajibkan sholat, ya, sudah diwajibkan puasa, dan sudah diwajibkan amal-amal ibadah yang lainnya. Berarti kita tidak boleh lagi meninggalkan amal ibadah yang sudah diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang sudah apa? Yang sudah balik. Nah, darahnya akan keluar secara rutin setiap bulan, dan apabila darahnya telah berhenti atau bersih, maka diwajibkan untuk kita mandi, yaitu mandi wajib guna menghilangkan hadas besar yang tujuannya untuk cara sahnya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, bersama saya Bapak Musyadi ingin menjelaskan sedikit materi tentang dosa suci dari haid, ya, dari haid. Haid itu adalah bahasa Arab yang artinya kotoran, ya. Yang pertama sekali yang Bapak ingin jelaskan tentang pengertian haid, ya. Lihat di layar lebar itu ada pengertian haid. Kemudian yang kedua, waktu keluarnya haid. Nah, di sini ada waktu keluarnya haid. Dan yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika haid. Apa saja? Nah, di situ kita akan mempelajari tentang subjudul daripada hukum dari hadas. Kemudian yang keempat, ada hukum mandi wajib. Ya. Dan yang kelima, tentang cara mandi wajib setelah haid. Bagaimana cara mandi? Apa sama kita mandi di sungai? Apakah sama mandi wajib itu mandi di kali? Nah, nanti ada aturan dan syarat-syarat untuk sahnya mandi. Tidak sama dengan mandi pagi biasanya. Nah, biasanya kalau mandi itu harus seluruh badan, ya, diawali dengan niat. Jadi harus dengan air suci dan mencuci. Jika tidak boleh mandi dengan segelas air. Nah, itu contohnya. Jadi sini nanti kita akan mendalami tentang tata cara mandi yang sah. Selanjutnya, nah, yang pertama pengertian haid ada dua, ada menurut bahasa dan ada sesuatu, ya, ada menurut istilah. Menurut bahasa, sesuatu yang mengalir. Bagaimana contohnya? Kalau haid secara bahasa itu, kalau yang sesuatu mengalir itu istilah haid bahasa, ya. Tapi sesuatu yang mengalir, misalnya air di sungai sedang mengalir, itu sama pengertiannya dengan haid secara bahasa. Ya, kalau yang mengalir itu haid secara bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Coba ulangi sekali lagi. Menurut istilah adalah haid yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Kurang kompak, lagi. Secara haid, secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Iya. Selanjutnya kita akan
15 tahun ya. Yang 9 tahun sedikit, umumnya 15 tahun. Nah, apalagi kalau anak yang sehat biasanya 3 tahun sudah oke. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzab nazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Haid adalah sesuatu yang kotor, yang keluar daripada rahim perempuan, ya. Kalau laki-laki tidak pernah keluar haid, nah itu tanda-tanda orang perempuan yang sedang balik. Tapi kalau laki-laki, laki-laki baliknya dengan cara ada yang bermimpi dan ada yang keluar mah. Kita sekarang fokus pada head, yaitu pada perempuan. Karena itu jauhlah istri pada waktu head. Ya, siapa saja yang sudah menikah dilarang berhubungan mendekati istri yang sedang head, ya, tidak boleh. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum suci. Kapan baru bisa dekat? Setelah suci, ya. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka dengan sesuai perhubungan yang diperintahkan Allah SWT padamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, waktu keluarnya haid. Ya, waktu keluarnya haid, sekurang-kurangnya keluar haid yaitu sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 5 hari, 15 hari, 15 malam. Dan namun secara umum masa waktu keluarnya haid 6 hari atau 7 hari 7 malam. Itu masa secara umum. Kalau perempuan secara umum untuk keluarnya haid yaitu 7 hari dan 7 malam. 7 hari 7 malam. Kalau yang sehari semalam itu sangat sedikit perempuan yang keluar haid. Ya, artinya banyak yang secara umumnya yaitu 15 hari, 7 hari dan 7 malam. Baiklah, ada pertanyaan sebelum kita memasuki pada materi selanjutnya? Silakan. Silakan. Halo Pak, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari laki-laki dan perempuan? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Tepuk tangan buat teman-teman ya, sudah bertanya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan balik laki-laki dan balik perempuan. Yang pertama sekali, dari sifat laki-laki dan sifat perempuan itu berbeda ya. Kemudian cara mengetahui laki-laki balik dan laki-laki perempuan balik itu, kalau laki-laki baliknya adalah dengan cara bermimpi dan keluar mani. Sedangkan yang perempuan biasanya pada usia 9 tahun sampai 15 tahun itu keluarnya haid. Itu perbedaannya. Nah, sudah dipahami? Ya. Baiklah. Kita lanjutkan. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, amati gambar. Ya. Di sini ada gambar orang sedang apa di sini? Salat. Kemudian gambar yang kedua sedang membaca, sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga sedang tawaf di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di situ kita dapat mengetahui di sini ada lapangnya stok, berarti orang yang sedang haid tidak boleh melakukan hal ini. Ya, dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Nah, sama juga kalau laki-laki juga sama. Cuman di sini kita membahas tentang haid bagi perempuan dulu, nanti selanjutnya laki-laki. Mungkin waktu yang agak sedikit tidak mencukupi, jadi sebelumnya, sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin bertanya
Kalau tidak, bapak yang bertanya ya. Kamu, ya. Pengertiannya secara istilah. Ya, bagus sekali. 100% 100 nilainya buat Tanira ya. Kemudian silakan kamu. Ya, secara umum berapa hari perempuan keluar haid? Waktu keluar haid secara umum berapa atau 7 hari sebulan? Ya, 100 buat Afiza ya. Tepuk tangannya. Bapak sudah menanyakan dua pertanyaan. Siapa lagi pertanyaan? Nah, bangun. Ya, silakan. Apakah usia balik pada laki-laki perempuan? Baiklah, Bapak ingin menjawab pertanyaan daripada daripada Zaki, yaitu berapa usia balik pada laki-laki dan perempuan? Bagus sekali pertanyaannya, Bapak ingin menjawab. Kebiasaannya kalau balik pada perempuan itu minimal 9 tahun sudah memasuki usia balik. Bagi perempuan yang sehat biasanya cepat keluar haid ya. Kalau laki-laki itu tergantung pada usia kapan bermimpi di malam hari ya, kapan keluar mani dengan sendirinya, apakah pada usia 9 tahun, 10 tahun hingga 15 tahun. 15 tahun, tapi ada juga cerita 15 tahun, dari 9 tahun sampai 15 tahun belum ada mimpi satupun. Jadi itu menandakan apakah tidak balik, balik juga. Walaupun tidak bermimpi lewat daripada 15 tahun itu sudah dihitung balik. Tapi kalau perempuan, kapan saja keluar head yang pertama itu sudah memasuki usia usia balik. Nah, sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham. Baiklah, terima kasih kepada siswa-siswi sekalian atas segala perhatiannya. Jadi di sini Bapak mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Mungkin minggu depan kita akan lanjut kembali pada pembahasan selanjutnya ya. Hanya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.